Halo guys, siang ini kita mau makan sate di daerah Tanah Abang. Ini salah satu lokasi favorit kita makan sate. Tempatnya biasa, tapi satenya lumayan cukup enak. Bumbunya medok dan cara bakarnya juga matang, garing begitu. Seperti apa makan siang kita hari ini, teman-teman, ikuti terus video ini. Siang Bu, ketemu lagi. Halo guys, siang ini kita mau makan di tempat langganan kita, sate. Ini satenya enak banget, teman-teman. Ini langganan kita biasa makan di sini. Kemarin kita makan di sini, ibunya lagi ke Lampung kemarin ya. Iya, saudara hajatan. Ada saudara hajatan. Nah, hari ini kita mau makan di sini. Kita pesan 3 porsi ya, Ibu. 3 porsi. Ya, seperti biasa, pakai lontong apa nasi? Satu pakai nasi, ya. Yang 2 pakai lontong, 1 pakai nasi. Bakarnya garing kayak kemarin, Bu, seperti biasa. Ya. Banyak kemana, Bu? Lagi ke pasar. Lagi ke pasar ya. Iya. Sama es teh manis 1, teh tawar hangat. Tawar hangat 1 sama teh manis hangat 1. Ya. Teh manis 1, es manis hangat 1, es teh tawar 1. Iya. Ya, yang tawarnya hangat, Bu. Yang tawar hangat 1. Oke, makasih ya, Bu. Oke, teman-teman, kita sudah pesan makan sambil nunggu disiapkan dulu. Sambil nunggu disiapkan, teman-teman. Iya, nasi itu dia dari pojok. Ini ibunya nerima pesanan juga, teman-teman. Kalau jam makan siang ini kebetulan jam 12 masih kurang sedikit. Biasanya sebentar lagi akan ramai, teman-teman. Nah, dia bedanya sate di sini sama di tempat lain. Kalau di sini bumbunya medok ya. Bumbu kacang itu terasa banget, teman-teman. Bumbunya medok dan dia bakarannya itu bagus, enak, garing gitu, teman-teman. Itu lagi ya. Terserat lagi dibakar gitu, teman-teman. Mantap ya. Oke, teman-teman, pesanan kita sudah datang. Ini saya sorot dulu satenya. Saya pesan sate ayam pakai lontong. Ininya sate tawar. Ini driver saya pakai nasi ini karena dia orang Indonesia asli. Indonesia asli ya, Pak? Iya. Terus satenya enak sekali ya, teman-teman. Bakarnya itu garing sekali, teman-teman, dan bumbunya itu medok, jadi enak. Ini si kakak juga sama pakai lontong juga, teman-teman. Oke, teman-teman, kita santap dulu ya. Ini tempatnya biasa, tapi makan ini luar biasa. Enak ini. Makanan asli Indonesia ya, sate, teman-teman. Oke, kita coba ya. Selamat menikmati juga dan makan siang, teman-teman, yang kami mau makan ya. Oke, teman-teman, kita sudah menghabiskan makan siang kita. Karena tempatnya terbatas, ini ada ibu-ibu yang ngantri tunggu makan. Bu, silakan. Kami duluan ya. Sekarang kita mau bayar. Mbak, mau bayar? Boleh. Ya, nggak apa-apa. Maaf agak lama ya, bentar. Nggak apa-apa. Daripada kemarin nunggu ibu ke Lampung. Es teh manis 2 ya. Iya. Jadi 80 pas. 80 pas. Iya. Kembaliannya? Eh, belum ya? Belum, bayar aja belum. Bayar aja belum ya. Teman-teman, saya biasa bercanda nih sama ibunya. Belum bayar tapi udah tanya kembalian kan. Ini lagi ke Jakarta ya, Pak. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Masuk di channel saya ya. Boleh. Ntar saya kirim ke WA ya. Siangkanlah sudah saya di. Nanti tonton, tekan tombol like, subscribe ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, makasih ya, Bu. Selamat siang. Bu, makasih. Mari, Bu. Oke, teman-teman, sekian video kita siang hari ini. Ini kita makan di daerah Tanah Abang. Ini daerah Tanah Abang 1, teman-teman. Ini dekat sekali dari istana. Dari sini hanya
300 meter teman-teman ke Istana Negara. Jalan kaki hanya 5 menit sudah sampai istana. Ini tempatnya seperti ini biasa, tapi makanannya lumayan dan cukup komplit karena memang ini tempat makan khusus untuk karyawan-karyawan perkantorannya. Karena dari sini banyak sekali perkantoran pemerintah maupun swasta ya. Ini banyak sekali teman-teman perkantoran daerah sini. Oke teman-teman, sekian dulu video kita siang hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.